Baunya udah mulai enak nih. Kayak kamu cium bau wangi-wangian sih. Tadi di sana bau amis. Di sini kayak menyan, Van. Hah? Kayak menyan. Iya, kayak bau dupa kan? Iya. Tapi wangi banget. Suara apa, Pak? Kayak ada yang jalan ke sini. Diam. Aku ngerasa kayak ada yang nyanyi-nyanyi, Sobat Horor. Kayak ada yang nyanyi nggak sih, kayak senandung gitu. Kayak ada yang senandung gitu nggak sih? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Jadi video ini saya buat dadakan. Saya benar-benar buat ini tanpa adanya kayak kepikiran bahwa hal ini bakal terjadi gitu. Jadi video ini saya buat setelah dari alas roban saya mendapatkan pocong itu, atau ibu saya ini mengalami kejadian yang aneh, Sobat Horor, yang menjanggal. Katanya ada suara-suara kayak tiba-tiba tuh ada suara-suara kayak laki-laki ya, Maya? Ya. Coba mama jelaskan. Mama sambil duduk, Mah. Tuh. Sambil duduk aja. Ada tempat duduk di situ. Jangan berdiri gitu dong. Coba sambil duduk aja. Nah, coba jelaskan sama Sobat Horor. Jelaskan gimana? Waktu kemarin kan malam-malam kan Mama pas mau. Seperti itulah pokoknya sebetulnya itu kilas balik yang aku dapatkan, pengalamanku pribadi sebetulnya. Dan ini aku sambil cerita-cerita ya, Sobat Horor, ini udah berapa nih durasinya aku nggak tahu. Pokoknya karena pas saya order kayak ngasih kalian barangkali ada mau mustika ya. Ya karena jujur saya pribadi saya pengen kalian tuh. Suara nih. Nah, kalau udah mulai suara gini nih harus ditatangin sebetulnya. Siapa kamu? Suara. Siapa kamu? Kamu kira saya takut sama Mama? Saya takut sama kamu. Kamu mau bantu saya? Saya remukan ini. Hancurkan tempat ini. Aku yakin aku nggak bisa menyerang menggunakan energi Nyamsari. Aku masih belum bisa. Tapi kalau untuk membaca situasi seperti kayak tadi, untuk melihat secara gimana, aku bisa. Tapi kalau untuk menyerang aku nggak bisa. Maka dari itu aku membutuhkan Raja Pocong sebagai teman atau partner saya. Jadi sekarang kita bertiga, saya, Raja Pocong, dan Sabak. Saya berharap bisa mendapatkan yang terbaik di Cimahi, Saudara. Kita buktikan. Apakah bisa Raja Pocong bantu saya? Tetapi buat jaga-jaga, saya akan membawa satu mustika. Saya akan membawa satu mustika milik leluhur. Kalau memang Raja Pocong tidak bisa membantu, saya akan memakai mustika itu. Let's go. Oke, halo Sobat Horor. Kali ini kita kembali lagi di hutan Sancang, dimana di sini kita mencoba untuk mencari di mana tempat dari dukun tersebut, Sobat Horor ya. Tapi kita masuknya beda lagi nih, Sobat Horor ya. Kita masuknya beda lagi, bukan melalui pintu ibarat lewat pintu masuk yang kemarin, tapi kita melalui pintu masuk yang bagian timur hutan Sancang. Jadi bukan lewat Cimahi, Sobat Horor itu. Oke, coba. Jadi gimana? Kamu perjanjian dulu sama saya. Ini kalau ketemu dukun langsung pantai habis-habisan, jangan kayak kemarin. Masalahnya hutan Sancang sebesar ini itu luas emang. Saya juga tahu. Kita nggak tahu di mana dukun itu gitu loh. Tapi kan dengan energi kita kan kita juga ya bisalah mendeteksi gimana tempat dukun tersebut. Nah sekarang gini, kamu tahu kemarin itu waktu lagi masih di Tegal, saya tuh mendeteksi bahwa di pocong yang kamu ini apa namanya? Coba sebentar. Kamu ambil pocong kamu coba. Ambil pocong yang coba. Boneka pocong. Ambil boneka pocong. Oke, itu pocong kamu yang itu, ya. Itu aku deteksi bahwa itu bukan Raja Pocong yang kita kenal. Oke, tutup lagi. Maksudnya jangan dimasukin dong. Itu kan kita mau minta bantuan dia. Gimana sih kamu tuh? Kamu tuh kenapa sih, lagi sakit apa gimana sih? Enggak ada badan, Van. Enggak ada badan gimana? Ya kan namanya juga manusia, pasti nggak mungkin ya sembuh-sembuh terus dong. Nggak mungkin sehat terus. Pasti juga ada kelemahannya. Oke, jadi kamu tahu ya, ini pegang. Oke, pegang. Sini. Oke, jadi aku tuh mendeteksi ini nih. Mendeteksi ini tuh bahwa pocong ini itu bukan Raja Pocong, melainkan Raja Pocong yang sudah dikelabui oleh kuasa-kuasa yang lain lah, jahat dan lain-lainnya lah. Terus sampai jalan. Soalnya kita nggak tahu kan sampai di mana. Ini juga arahnya. Nah, makanya. Dan kamu tahu, asal kamu tahu ya, bahwa ketika aku coba pakai kekuatannya Ralam Sari untuk menyerang pocong ini, dia itu tiba-tiba ketika aku lihat kamera, kamu tahu nggak, ada kayak bayangan hitam kayak dari sini keluar, bus jadi di sini ya, ada bayangan hitam keluar dari boneka ini, nembus ke tembok rumahku. Terus ibuku keteror, suara-suara dia teriak-teriak dan lain-lainnya. Dan kamu tahu juga tas yang kamu pakai itu, itu gerak-gerak sendiri, kayak mau terbang, kayak gitu. Maka dari itu kita nggak boleh ini nih. Nah sekarang dia sudah kembali menjadi teman kita Raja Pocong. Dan kita... Terus kenapa kamu waktu pergi sendirian gak ngacak-ngacak aku, Van? Pergi sendiri gimana? Di rumah, belakang. Oh, di rumah. Di rumah. Kamu juga lagi di padepokan kan? Iya sih. Ya kan? Di padepokan apa kamu lagi jalan-jalan sama cewek? Ya enggak lah. Jalan-jalan sama cewek kan? Bukan lah, cewek kan saya juga belum dapat cewek, Van. Ada suara. Jangan. Keras-keras bisa gak sih? Ini di daerah musuh. Memang suara saya ini, Van. Ya jangan terlalu keras-keras. Tapi aku tuh pengen tahu, penasaran sama wujudnya yang sekarang. Raja Pocong gimana? Kamu penasaran? Kamu belum pernah ketemu Raja Pocong kan? Belum pernah. Kamu pengen tahu wujudnya nggak? Pengen banget. Tapi kayaknya kita minta bantuannya ntar aja deh ya. Nah, sekarang deh. Kenapa? Kayaknya kalau misalnya kita minta bantuan sekarang kayak masih belum perlu gitu. Kayaknya kita masih bisa mengandalkan. Ini kan kita lewat pintu yang lain. Iya. Iya, semoga dalam arti kita lewat pintu yang lain itu kita lancar gitu ya kan? Ya bisa menemukan dengan cepat lah. Iya. Soalnya kayaknya kita awal-awal nggak ketemu sama gini-gini kan? Iya sih. Emang kita ketemu gini-gini? Enggak. Hah? Ini juga kayaknya beda ya, Pak? Beda kan? Maksudnya ya nyamuk beda. Kita kan bukan lewat Cimahi ini. Saya juga tahu. Tapi kalau menurut kamu nih, secara pergerakan emosinya seperti apa di sini? Ya lumayan sih. Lumayan kerasa di sini. Lalu? Ya coba kita jalan aja, barangkali dapat petunjuk lagi ataupun merasakan energi yang apa itu. Nih, harus begini, ngetes nih. Hah? Ngetes. ini mau ada potong jangan sekarang, aku nggak butuh bantuanmu sekarang, aku nggak butuh, nanti aja ya, simpan energimu buat nanti. Nanti masukin. Ini pakai. Iya. Jangan sekarang. Kita simpan energi karena perjalanan kita masih panjang, coba. Kalau kita kita coba nggak pakai sepatu lagi. Ya kan saya juga. Gimana ya kan? Aku tahu kamu kebiasaan nggak pakai sepatu, pakai alas, tapi kamu kayak gini. Nanti kalau ada ular gimana? Bapak udah kebal, Pan. Ini tuh ini udah keras, Pan. Jadi kalau apapun kena duri ataupun di gigit binatang juga udah keras, aman. Kamu pernah kepatok ular? Pernah dong. Nggak apa-apa, aman. Ular apa? Ular kadut. Apa tuh ular kadut? Ah, kamu berarti wawasannya kurang luas kalau nggak tahu ular kadut. Oke. Sekarang kita coba cari energi. Coba kamu depan, kamu cari energi coba. Kita nggak tahu di sini sampai. Ini saya masih gerak-gerak ya. Apanya? Saya masih gerak-gerak. Ya wis biarin wis mau kemana sih. Kita coba cari energi ya coba. Aku butuh energi dong. Wis. Gerak-gerak gitu ya. Ini kamu kenapa nggak minta bantuan Raja Pocong sekarang? Nanti dibilangin, kita kalau bisa minimalisir dulu, baru di awal tuh minta bantuan, coba banget kamu. Kan setidaknya kalau misalnya kita nggak dapat, kita ada bantuan gitu aja. Kita buat cadangan ini. Cadangan, ya, gitu loh. Udah. Kita mau kemana nih, Pak? Kita masih belum tahu nih gimana ini. Kita takutnya ada jurang, Pak. Kenapa? Ada jurang. Enggak, tapi ini emang dekat jurang sih. Jurang kan ada aja. Tapi kamu tahu kan kalau pohon-pohon ini dijaga oleh siapa? Pocong. Wawe gombel. Saya nggak takut, saya udah dewasa, Pan. Apa? Saya udah dewasa. Wawe gombel kan sukanya nyulik anak-anak. Wawe gombel tapi kan gede loh idenya loh. Ya kali mau suka wawe gombel. Katanya kamu sukanya gede-gede. Ya. Tapi nggak gitu juga lah. Itu mah wujudnya nyeremin. Diam. Kamu dengar suara apa? Diam. Kayak ada suara. Dengar suara apa? Ada suara cewek, Bang. Betul. Dari arah sebelah sana. Sana. Energi. Siap, jangan terkelabui apapun itu. Cewek di tengah hutan. Dan kalian tahu sebetulnya ini jam berapa? Apa? Orangnya jelas banget. Jangan kepancing. Loh. Diam. Kamu jangan terlalu keras suaranya. Jangan kepancing sama kayak gituan. Udah. Biarin aja udah. Maksud aku tuh suara cewek. Kita di sini apa? Mau nangkep dukun itu. Tapi kamu tahu nggak? Aku tanya sama guru. Aku tanya sama guru saya. Kamu tahu kan guru saya siapa kan? Nah, kamu tahu dukun ini ada hubungannya sama siapa? Sama siapa? Dia ternyata mempunyai mustika dari leluhur. Makanya dia sakti. Jadi dukun ini itu bersemedi di gunung atau di apa. Intinya dia tuh mempunyai mustika leluhur sama seperti saya. Tetapi dia menggunakannya untuk kejahatan. Panas aja. Menurut kamu leluhur siapa yang bisa jadi kayak gini? Antara siapa? Nyi Roro Kidul, Eyang Semar, Patiraga Mada. Jangan-jangan dukun itu mempunyai itu. Wah, susah lagi kita bakal ngalahin dia nih kalau kayak gini. Saya nggak merasakan energinya Nyi Roro Kidul, Wan. Berarti apa bukan Nyi Roro Kidul? Leluhur siapa lagi? Semar. Yang Semar juga saya kurang tahu. Tapi kalau Semar harusnya aku ngerasa. Terus lantas siapa dong kalau kayak gitu? Pada saja waktu aku serang, wah energinya bukan main-main, Van. Maka dari itu, sahabat, kita nggak bisa terlalu itu. Coba kita jalan pelan-pelan deh. Suara cewek itu bener-bener keras banget, emang kerasa banget. Kamu kok gerak terus itunya? Tasnya. Raja Pocong nanti dulu ya. Ampun. Nih, kalau ada apa-apa langsung serang apa gimana, Pan? Kalau ada apa-apa, pelan-pelan dulu. Ingat loh, kita baru awal di sini. Jangan tiba-tiba kita keluarin energi kita. Ibarat gini, energi kita full. Kalau kamu habisin, terus kita gimana nanti? Tapi ya, jujur. Badan saya juga masih kurang enak, Pan. Tapi ya, cobalah. Cobalah. Demi kasut jalan. Yes. Buah apa sahabat nih? Ini buah apa sahabat? Buah apa sih? Jalan. Oh. Ini tadi. Aku udah dengar suara dari arah sana. Yang mana? Aku udah dengar suara dari arah sana tadi. Iya. Ya Tuhan Yesus, ini tuh. Ya Tuhan Allah. Loh, agama kita beda. Tapi kita tetap satu Tuhan. Iya. Bineka Tunggal Ika. Apa bunganya Bineka Tunggal Ika? Kamu belajar dari mana Bineka Tunggal Ika? Aduh. Kata orang apa? Beda-beda tetapi tetap satu, dua. Sahabat, kamu tadi nyium bau apa sahabat? Bau amiswan. Itu pertanda apa ya emang? Nggak tahu sahabat. Tapi suara cewek itu apakah ada betul? Apakah adalah petunjuk apa bukan ya? Kira-kira menurut kamu? Bisa jadi juga itu jebakan Van. Jebakan apa maksudnya? Ya nggak tahu kan. Kamu sendiri juga yang bilang kalau di sini tuh ya coba, banyak buka, banget itu. Daripada kita terlalu berlarut-larut, coba kasih aku energi. Berikan saya petunjukmu, Nyi Ranam Sari. Ada suara. Suara apa yang kamu dengar? Coba kamu dengar lagi coba. Dengar lagi. Apa cuma aku dengar ya? Coba. Kita ulang sekali lagi. Jangan sorry. Ya, Pak. Saya lagi kan? Suara wanita. Terus ke sana. Kenapa suara wanita terus? Dia mau apa ya? Apa jangan-jangan suara wanita yang kita kubur itu ya bagian tubuhnya? Tapi nggak, ngapain dia ikut sama sini? Nggak mungkin, karena kita kan udah kubur. Karena kita apa? Kita kan udah kubur kemarin. Makanya, ya, logikanya dia udah tenang pastinya, orang udah kita kuburin. Terus wanita siapa lagi di sini? Apa jangan-jangan wanita ini yang kita dengar dia mau berobat ke dukun kayak Ningsih? Oh, ya, masuk akal sih. Hah? Betul juga. Apa kita coba cekak dulu aja sebelum dia ke itu apa ya? Coba Pan, ayo Pan, kita cari Pan. Alah wanita langsung. Ya bukannya gitu Pan, kita kan tujuannya emang untuk menyelamatkan orang. Kalau ngomong wanita, ayo cari. Kalau seksi kita habisin. Oh, kamu apa bedanya sama dukun itu? Ya enggak, saya kan enggak cabul, cuman enggak cabul. Hanya menyukai Pan. Menyukai tubuh. Kalau dikasih, ya paling ya, kilaf. Paling kilaf. Ya gimana namanya juga cowok. Astaga. Iwan, kita cari wanita tersebut. Kita jangan sembarangan. Suara wanita ini tuh seakan-akan memanggil kita. yang artinya kalau dia memang bener-bener dia hantu, dia ini tahu apa maksud kita di sini. Tapi kalau dia manusia, kenapa suaranya seakan-akan memanggil kita? Seperti hey, apa dia? Dia mau apa? Kalau dia manusia dia nggak mungkin suara kayak gitu. Iya Pan. Tapi manusia sakti bisa seperti itu, gimana ya? Kalau menurut kamu? Mungkin udah di anukin dukunnya kali. Anukin tuh apa? Anukin? Ya udah dirasukin ataupun di. Suara apa, Pak? Suara di sini macam-macam. Ada suara seperti motong-motong pohon, ada suara ini, suara itu. Kita harus konsen kayak gini. Oke, sekarang kita coba ke arah wanita itu dulu ya. Barangkali wanita itu adalah hantu penunggu sini yang mencoba membantu kita dengan suara-suara itu. Kita ikutin dia, terus dia mengarahkan kita ke tempat tubuhnya. Tempat tersebut. That's right. Oke. Kita akan coba ya. Sini. Aku aja megang kamu, kalau megang itu nanti kamu dulu. Mau kemana kamu? Sini loh, jalannya lebih enak. Sama aja, Pan. Udahlah. Oke. Kamu kalau jalan jangan lupa energi, coba. Jangan teledor. Kan baik juga kalau kita hemat energi, Van. Aduh, kamu kalau diomongin sama ngeyang, ya udah deh, yang mau jadi ketua aku atau kamu? Ya kan kita bareng-bareng. Tapi kayak ketua kamu sih bagusnya sih. Ya. Ketuaan. Ketuaan apa? Orang aku masih muda gini kok. Masih muda. Kamu lahiran tahun berapa? Ya. Saya kamu pernah jujur sama yang punya padepokan, kamu lahir tahun 87 kan? 87. Gila, saya 2009, Pak. 2009 nggak mungkin lah. Masih imut gini nih. Wajahnya juga masih kecil. Hitam cerumut. Ya bukan, hitam cerumut. Emang baju saya hitam tapi wajah saya menawan. Menawan. Emang saya, Van, kamu punya skincare buat merawat tubuh, merawat wajah saya? Bisa nggak sih, Van? Biar... Nah, gimana mau skincare? Kamu hidupnya di gunung, hidup di sawah, hidup di ini, di tempat-tempat seperti ini. Gimana mau skincare? Nggak perlu kamu skincare. Lah kan, Van, cewek sekarang itu katanya itu matang fisik, Van. Gimana aku mau deketin cewek? Kamu gimana kata siapa? Kamu belajar dari siapa? Cewek itu matang fisik? Nah, orang-orang itu bilangnya seperti itu semua, Van. Aku juga pernah tanya sama waktu di Padepokan dulu. Apa? Wanita itu apa ya? Pandang fisik semua, Van, gak ada yang tulus. Intinya kita ganteng, kita menang. Bisa. Kamu beruntung, kamu masih ganteng, putih, Cina. Kan sesuai, Van. Diam mulutnya, maksudnya. Kamu gak dengar suara terus apa? Kita diam. Kamu tuh banyak itu. Suaranya dari sini. Bentar. Masa di dalam sini cewek itu? Apa ada di balik sini? Coba energi banget. Soalnya dari sini. Sebentar. Gimana cara kita ke balik ini ya? Tadi muter bisa nggak ya? Soalnya dari ini masih ada jalan. Makanya coba kita kesana pelan-pelan. Soalnya kita dari dalam sini terus aku dengar. Oh makanya sih jangan bercanda. Apa sih kamu ngomong Cina? Ya. Kamu sekarang gini deh, kamu ngerasa Cina enggak? Saya Indonesia, vlog. Saya Indonesia, tapi kan wajah kamu mirip Cina. Orang-orang juga bilangnya pasti, kok Ivan. Mana ada gadang ngarang kamu. Itu menandakan kecinaan apa? Kamu. Kecinaan kamu lah. Kan koko itu sebutan dari orang pria yang berwajah Cina, Van. Terus mau apa? Mau berantem? Nah, kan kualat tuh. Aduh, kita tinggal di Indonesia. Ingat ini Indonesia, bukan seperti itu. Kualat kan kamu kan? Kamu kan? Ya, kamu orang Indonesia. Mau energi kamu? Jangan. Banyakan itu kamu. Terus cepet jalan. Suaranya dari balik ini soalnya. Ayo. Suaranya di sini. Ya, ini Bang tadi, Bang. Diam, jangan keras. Diam. Sebentar. Coba kamu fokus. Ingat ya, jangan terkelabui apapun itu ya. Energinya kuat banget ya sini, Bang. Udah biarin aja. Aku mencium baunya udah mulai enak nih. Kayak kamu cium bau wangi-wangian sih. Tadi di sana bau amis. Di sini kayak menyan, Van. Hah? Kayak menyan. Iya kayak bau dupa kan? Iya. Tapi wangi banget. Suara apa, Bang? Kayak ada yang... Kayak ada yang jalan ke sini. Diam. Aku ngerasa kayak ada yang nyanyi-nyanyi, Sobat Horor. Kayak ada yang nyanyi nggak sih? Kayak senandung gitu. Kayak ada yang senandung gitu nggak sih? Dia kakinya napak, dia bukan setan.